Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar pengurus Pondok Pesantren An-Nuqayyah dan Ahlul Bangsa mengajak kepada seluruh wali santri untuk menjaga alam kita, lingkungan kita, terutama di Pondok Pesantren An-Nuqayyah dan Ahlul Bangsa khususnya. Kami selalu mencoba untuk berikhtiar menjaga lingkungan kita, terutama di dalam masalah sampah-sampah yang sekali pakai, sampah plastik yang sangat sulit untuk didaur ulang. Seperti misalkan kantong plastik, styrofoam, atau botol-botol plastik yang menghambat terhadap pelestarian lingkungan di Pondok Pesantren An-Nuqayyah khususnya daerah Lubangsa ini. Oleh hal itu, kami selalu berikhtiar mengajak kepada seluruh wali santri ketika berkunjung ke pesantren untuk tidak membawa sampah plastik yang sekali pakai, akan tetapi membawa bahan-bahan yang bisa digunakan kembali, misalkan seperti termos nasi, piring, rantang, dan lain-lain. Hal ini dalam rangka mengurangi sampah ketika setiap kali kunjungan atau di hari-hari yang lain. Oleh karena itu, kepada seluruh santri ketika nanti kembali ke pesantren diwajibkan membawa sapu lidi, kotak nasi, dan tas reusable. Dan kepada seluruh santri ketika nanti kembali ke pesantren untuk bersama-sama mengkampanyekan kesadaran berlingkungan, karena sampah yang kita buat adalah tanggung jawab kita. Dalam rangka mewujudkan lingkungan pesantren yang bersih dan sehat, kami pengurus Pondok Pesantren An-Nuqayyah daerah Lubangsa mengajak kepada seluruh santri, wali santri, dan tamu yang berkunjung ke pesantren bersama-sama menciptakan lingkungan yang bebas dari sampah plastik, khususnya plastik sekali pakai. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.